Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nirwanto TV. Nah, di video kali ini saya akan kasih cara menghapus riwayat panggilan di Oppo Reno 5. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini silakan teman-teman buka tombol panggilan seperti biasanya. Nah, maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman mau menghilangkan angkanya, di sini teman-teman tinggal klik saja di icon bawah ini. Namun kalau di sini teman-teman mau menghapus salah satu nomor handphone, di sini teman-teman tinggal klik saja salah satunya. Nah, maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman tinggal klik saja hapus yang paling bawah. Nah, lalu akan muncul dua pilihan ya teman-teman. Kalau di sini teman-teman mau menghapus nomor handphone, teman-teman tinggal klik saja hapus. Nah, maka otomatis salah satu nomor handphone sudah terhapus. Namun kalau di sini teman-teman mau menghapus semua daftar panggilan di handphone Oppo Reno 5 teman-teman. Di sini teman-teman tinggal klik saja di edit ini sebelah kiri atas. Nah, untuk contohnya di sini saya akan menghapus semua daftar panggilan di handphone Oppo Reno 5 saya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di icon atas ini. Nah, maka otomatis semua daftar nomor handphone sudah terchecklist ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di icon tong sampah atau hapus. Lalu di sini teman-teman tinggal klik saja hapus semua item. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk verifikasi bahwa ini memang Anda. Ini tergantung ke smartphone teman-teman. Kalau smartphone teman-teman tidak menggunakan password, maka otomatis akan langsung terhapus. Karena di sini saya menggunakan password, jadi saya gunakan aja fingerprint saya. Nah, maka otomatis semua daftar panggilan di smartphone Oppo Reno 5 teman-teman itu sudah terhapus. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan untuk menghapus daftar panggilan di handphone Oppo Reno 5?